Jadi intipati dalam ucapan banyak menyentuh tentang kesepaduan UMNO tu sini bersama-sama dan untuk ke arah PRU 14 ya. Tapi dalam masa sama ada banyak-banyak perkara juga dibangkitkan ya, sebab Perdana Menteri atau Presiden UMNO ya, membangkitkan isu apa berkenaan dengan apa dasar yang telah dibuat kan ya, sepanjang beliau apa menjadi Perdana Menteri kan ya, sepanjang 8 tahun selama 8 tahun yang sampai kini kan. Jadi dia mengingatkan dasar-dasar dan apa projek pembangunan yang dilakukan, transformasi nasional yang telah dilakukan dan ini yang memberi kesan impak kepada masyarakat masa kini ya. Jadi itu agenda yang akan diteruskan oleh Perdana Menteri ya. Tapi dalam masa sama juga adalah kritikan terhadap Parti Bengaraya disebut itu kan, pembangkang dan sebagainya kan, yang mana tapi kita dapat bahawa Yang Amat Berhormat Presiden UMNO realise bahawa ini adalah cabaran terbesar yang perlu dihadapi oleh UMNO sekiranya ingin memenangi PRU akan datang ni. Cabaran apa tantangan yang dibawa oleh parti pembangkang ni perlu ditangani dengan secara kolektif, bersatu dan bergerak secara bersama. Jadi itu penting yang cuba di-highlightkan oleh uniknya Perhimpunan Agung UMNO, yeah. Ucapan dasar Presiden, yeah. Perasmian sayap semuanya disiarkan secara langsung media arus perdana, media alternatif dan sebagainya, yeah. Berbanding parti-parti lain, yeah. Dalam konteks ini bercakap kepada ahli UMNO adalah satu perkara, tapi yeah. Mesej yang sama secara langsung dinikmati oleh rakyat di luar sana, yeah. Jadi dalam konteks itu pandangan Prof, kalau perkara ini ditonton, disintuklah contohnya, apakah yang akan ditarik keluar oleh generasi muda, golongan wanita dan juga mungkin mereka yang berada di atas pagar yang boleh memulakan pun kempen BN untuk PRU 14 itu hari ini, apa yang akan menarik perhatian mereka? Itulah macam apa ni Yang Amat Berhormat Presiden ada menyentuh tentang pencapaian yang telah UMNO lakukan sebelum ini kan? Dan apa yang UMNO buat dan kerajaan buat sebenarnya untuk rakyat semua kan, bukan hanya fokus golongan tertentu saja kan. Jadi kalau kita tengok dalam konteks ini dia cuba memberi gambaran bahawa kita pun stabil kan, dan merujuk pada kita bincang tadi ya, Batu Mahdiz dan apa ni, dan contohnya ada juga disentuh tentang Zimbabwe juga sebagainya, menunjukkan kita dengan pentadbiran apa UMNO dan presidensial dapat mengekalkan kestabilan untuk memulai ekonomi dan janji UMNO adalah untuk meneruskan ini. Sekiranya dia beri mandat lagi pada PRU 14 eh. Jadi ini saya rasa menjadi intipati yang penting yang cuba dia highlightkan oleh ni Presiden UMNO eh. Dan saya rasa bergantung pada rakyat sekarang ni sama ada menerima apa yang diutarakan kan. Dan tapi track recordnya ada kita lihat ya. Eh. Pencapaian UMNO yang sebelum ini dan akan datang cuba dibuat oleh UMNO kan. Tapi groundwork kena dilakukanlah eh, sebab mungkin yang menonton boleh dengar kan, tapi banyak rakyat yang mungkin di luar bandar sebagainya yang tak berpeluang menonton di televisyen perlu diterangkan, merayakanlah ke bawah. Presiden mengatakan ini merupakan ibu segala perhimpunan, yeah. Sejak 61 kali perhimpunan, yeah. Dan kali ini diangkat sebagai ibu segala perhimpunan. Biasalah setiap kali perhimpunan tiga perkara asas yang akan diperdebatkan oleh perwakilan esok mulai hari ini. Ekonominya, politiknya dan juga agama. Jadi bagaimana tiga pilar utama dalam setiap kali perdebatan dalam perwakilan Perhimpunan Agung UMNO ini akan mengambil kira segala indikasi dan juga tanda-tanda yang sudah dilontarkan oleh Presiden UMNO untuk menyiapkan segala ataupun jentera menghadapi ibu segala pilihan raya ataupun bapa segala pilihan raya untuk diangkat oleh perwakilan. Winning mentality, tiada perbalahan, kurangkan polemik, satu pasukan, semuanya sudah dilontarkan. Tetapi perwakilanlah yang akan menentukan bagaimana itu dapat dilaksanakan ataupun di-execute selepas perhimpunan ini. Yalah, kita tengok tadi pun Presiden cuba beri mesej jelas kan, pada perwakilan semua. Dan sebenarnya sekarang ini terletak pada perwakilan untuk menyampaikan ke peringkat ke bawah. Eh. Jadi isu yang dibangkit memang kita tahu sebelum ini memang. Ekonomi siasa menjadi isu utama yang harus diperjuangkan dan tidak boleh dikesampingkan. Tidak sampai itu juga macam education, kan, pendidikan dan juga isu agama memang jadi tunjang juga dalam perjuangan UMNO sebelum ini. Eh. Jadi saya rasa banyak. Eh. Saya rasa kalau kita tengok notes dia ada 222 ya. Seolah-olah macam jumlah kursi ya, kursi parlimen ya. Notes tu kan. Jadi saya rasa itu sebagai message yang perlu digarap, difahami oleh perwakilan dan naklah disampaikan ke bawah supaya bawah faham
bahawa UMNO akan terus berjuang bukan untuk kepentingan UMNO atau Melayu sebelahan pemimpin saja, tapi untuk rakyat keseluruhannya lah. Itu mesej yang cuba disampaikan oleh Presiden Parti. Realiti berpijak di bumi nyata. Itu antara inti parti ucapan kali ini. Tetapi dengan garapan ahli UMNO selama 3 juta, ahli BN selama 7 juta dan juga rakyat keseluruhan 37 juta. Angka-angka ini mungkin tidak akan memberikan indikator sebenar bagaimana sokongan kepada UMNO dan BN untuk pilihan raya ke-14 akan datang. Kerana kelompok yang tidak berparti itu semakin ramai. Kelompok yang bersimpati kepada UMNO atau BN itu mungkin sekarang ini berbelah bagi. Dan juga mereka di kalangan pengundi muda pertama kali dan juga pengundi atas pagar ini semakin membesar. Jadi kelompok inilah yang akan menjadi penentu ke mana arah politik ataupun undi mereka. Jadi mesej ini bagaimana, adakah mampu menggamit sokongan kelompok ini untuk bersama dalam arus perdana yang dilontarkan oleh Presiden UMNO sebentar tadi? Saya melihat ini sebab kalau dikatakanlah jumlah ahli UMNO semua ada 3 juta kan. Kalau 3 juta ni semua keluar mengundi pun tidak menjamin kemenangan UMNO dalam PRU akan datang kan, atau BN dalam PRU akan datang. Maksudnya adanya sokongan rakyat lain ataupun kaum lain yang beri sokongan kepada UMNO Barisan Nasional untuk menang dalam PRU. Jadi mesejnya telah jelas kan, ada dalam 222 perkara yang disebutkan tadi oleh Presiden UMNO. Cuma sekarang ni penjelasan kepada akar umbi yang itu yang disebutkan sebagai pelaksanaan. Ini cuma nak laksanakan semua ni kan. Sebab pelaksanaan dalam konteks services apa sebagainya telah ada, agenda dasarnya telah ada. Tapi pemahaman di peringkat bawah tu perlu jelas kan, daripada mesej yang cuba disampaikan. Dan perwakilan meminta tanggungjawab untuk menyampaikan kepada peringkat di bawah. Cuma sekarang ni saya rasa selepas pada ini, saya nampak rakyat bawah akan responsif. Sebab rakyat kita ni suka banyak bertanya kan, apa yang UMNO telah capaikan sebagainya dan apa nak dilakukan. Cuma dan mungkin akan ada kritikan. Itu normal dalam konteks politik masa kini. Jadi saya rasa UMNO kena responsif kepada ini dan engage dengan masyarakat di bawah tentang apa yang UMNO boleh sumbangkan, capaikan, dan hasil feedback yang akan dapat ini mungkin boleh diterjemahkan melalui manifesto yang akan dikeluarkan untuk PRU akan datang. Jadi saya rasa mesej telah disampaikan dan tunggu respon kepada rakyat tentang apa yang mesej nak, daripada mesej tersebut. Hasil daripada itu mungkin boleh digarakkan dengan lebih baik untuk agenda dalam manifesto yang akan dibentangkan untuk PRU akan datang. Kita bercakap tentang pengundi atas pagar tadi sebelum ucapan dasar. Bagaimana komponen itu kalau kita lihat gerak kerja JR Plus dan sebagainya? Kerana kebanyakan saluran maklumat sekarang adalah melalui alam digital. Walaupun bersemuka itu masih penting, tapi bersemuka itu perlu wujud bersama dengan apa yang ada di laman talian sesawang dan sebagainya. Dalam konteks itu, bagaimana sebagai pengkaji politik, Prof melihat penterjemahan ucapan dasar ini dalam konteks di alam maya? Kerana dalam ucapan ini, BRIM diberikan faktanya, kutipannya, tapi BRIM di alam maya hidup dalam juga pelbagai persepsi konotasi negatif. Jadi, terjemahan ini dalam konsep praktikal, dalam dunia maklumat yang semakin terbuka ini. Mesej kena sampai bukan saja di dalam televisyen saja kan, tapi dalam juga media maya perlu dijelaskan kan. Dan saya rasa macam dari respon yang dia perolehi pun banyak yang khususnya dalam media maya. Dan itu yang sebab tadi kalau kita dengar yang membuat presiden ada menyebutkan bahawa semua perwakilan harus jadi macam cyber trooper untuk memberikan mesej dan responsif kepada apa saja mesej datang dalam media sosial kan. Tapi saya rasa melihat kepada keadaan sekarang kan, engagement memang telah dilakukan kan, dalam media sosial sebagainya kan. Dan saya rasa cuma sekarang ni mungkin perdebatan akan berlaku. Debate wacana tu akan berlaku dalam media sosial berkaitan dengan mesej yang disampaikan dalam ucapan tadi kan. Okay. Dan saya rasa kalau UMNO lah kan, harus reaktif secara positif lah, apa reaction yang konstruktif yang datang daripada media sosial tersebut. Sebab mesej itu nanti akan sebenarnya membantu UMNO sendiri, membina dia untuk menjadi yang lebih baik lagi. Okay. Yeah. Kita perlu rehat, tapi apabila kembali, saya nak lihat juga kepada aspek tentang
2/3 kerap dinyatakan. Yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri menyatakannya dalam menjelang ke peringkat akhir ucapan dasar. Yang amat berhormat Perdana Menteri yang juga Presiden bercakap tentang kemenangan besar kerana tapi nak gunakan politik memujuk, persuasif politik dan unifier, politik mempersatu, mempersatuan. Bagaimana nak lakukan itu apabila di media maya misalnya kritikan adalah langsung. Kritikan kadang-kadang berbaur emosi, bercampur dengan serangan karakter atau peribadi. Jadi bagaimana untuk melakukan persuasif dan unifier ini, memujuk dan mempersatu ini dalam konteks politik baru, walau apa pun, kerana kerja pembangkang memanglah membangkang. Tapi kepimpinan jiwa besar itu mudah untuk bersama ahli, tetapi dalam kancah di mana serangan-serangan itu hebat. Bagaimana itu nak dilakukan? Apakah pendekatan intelektual? Apakah pendekatan populis? Adakah pendekatan akar umbi boleh diseimbangkan dalam satu jentera yang padu? Masa mungkin tinggal 1, 2 atau 3 bulan paling maksima. Itu kita bincangkan selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi menonton siaran langsung Esra Awani dari Pusat Dagangan Dunia Putra. Saya rasa ini antara liputan Esra Awani yang paling komprehensif di hari ucapan dasar diberikan. 2 jam Profesor Azizuddin bersama dengan kita. Kini kita ada seorang lagi intelektual dari Universiti di Utara, iaitu Universiti APEX, Universiti Sains Malaysia. Terima kasih kepada Prof yang selalu datang bersama dengan kami. Tetapi saya ingin terus tadi kita jual soalan tentang politik persuasif, tentang politik unifier, iaitu memujuk, mempersatu. Tapi di alam maya mungkin tak semudah itu. Jadi bagaimana UMNO nak imbangkan ini dalam bentuk aksi dan implementasi? Saya melihat begini kan, walaupun ucapan tadi sebenarnya lebih banyak fokus kepada UMNO dan Melayu kan. Jadi agenda itu banyak di ini kan. Tapi cara keseluruhannya sebenarnya ialah untuk menangani perayaan, kita tahu bahawa ia lebih apa, universal sifatnya dan apa, semua kaum pun perlu apa, terlibat sama kan. Jadi itu. Tapi dalam media sosial memang kita tahulah fake news pun dalam itu juga kan, dan pelbagai, kadang-kadang kita pun susah nak menilai mana satu baik betul benar sebagainya kan. Tapi saya rasa kalau UMNO Dewan Nasional untuk kekal apa memerintah, tumpuan walaupun boleh diberikan kepada media sosial, tapi media-media lain pun kena ambil perhatian kan, sebab apa yang mereka mahukan, contohnya kan orang yang terlibat dengan apa, netizen contohnya kan, memang mereka bersuara dalam media sosial, tapi mereka nak engagement juga. Sekiranya boleh diidentifikasi apa, kita boleh kenal mereka ni siapa kan, boleh apa ni, UMNO boleh sebenarnya mendekati mereka ni kan. Dan kalau ada direct penjelasan yang lebih baik dan more civilized dalam konteks hubungan tu, saya rasa mereka boleh terima kan. Sebab cuma isu-isu yang memang isu-isu sensitif, isu-isu personal, saya rasa kalau boleh dielakkan, baik dielakkan. Itu ya? Kita kena tanya pendapat intelek dari Universiti APEX, Universiti Sains Malaysia, yang tentunya melihat visi kelestarian, tentunya kelestarian kemapanan itu juga perlu digarakkan pada politik. Jadi politik memujuk, politik juga mempersatu ini harus berada dalam paksi. Kita perlu lestari. Kerana kalau kita hanya bergaduh tentang banjir kali ini, bagaimana mungkin banjir tahun depan kita boleh hentikan? Dalam konteks itu, Prof, bagaimana Prof melihat, kerana Prof baru masuk arena gelanggang diskusi, pandangan keseluruhan tentang ucapan dasar dan menuju kepada apa yang kita bincangkan? Ya, bagi saya, secara keseluruhan, ucapan itu berteraskan kepada semboyan persediaan pekan raya. Satu. Kedua, survival UMNO sendiri yang juga akan beri kesan kepada bahasa nasional. Ketiga, ia juga melihat apakah kedudukan jika sekiranya UMNO kecundang atau tumpas. Jadi ketiga-tiga itu dirangkumkan dalam konteks sejauh manakah Presiden itu mengambil kira pelbagai bentuk pengundi, dan juga yang penting adalah adakah sudah bersedia untuk berhadapan dengan perang persepsi. Dikatakan ada dari sudut KPI-nya, kad laporan sudah pun diberikan, tapi adakah itu sudah memadai? Jadi dalam konteks ini saya percaya yang perlu didekati adalah sebagaimana ditekankan oleh Presiden dua kali, bahawa adalah
pengundi atas pagar. Di manakah mereka? Adakah kita masih lagi bau terus pertahankan mereka yang setia ataupun mahu melihat kepada yang atas pagar? Jadi atas pagar inilah perang sebenar mereka. Sudah pasti dalam konteks ini kita harus melihat perang ini bukan sekadar dengan DAP. Ia juga merangkumi seorang bekas presiden, dua bekas timbalan presiden, seorang bekas naib presiden, seorang bekas menteri besar. Bagaimana mereka tahu percaturan di dalam UMNO sendiri? Mereka pernah bersama, mereka pernah dalam merangka strategi ke arah mempertahankan kedudukan UMNO satu ketika dulu. Dan dalam konteks sekarang ini, saya percaya survival yang cuba ditunjukkan oleh presiden adalah untuk mengambil kira sejarah, realiti dan juga potensi. Jadi potensi itu banyak bergantung kepada realiti kedudukan sejauh manakah mampu untuk mendekati pengundi atas pagar tadi. Prof, saya nak minta, Prof ni universiti sains. Yeah. Dalam konteks orang muda, berapa peratus hambatan, gangguan, kebejatan yang boleh dicanaikan oleh kuasa bekas-bekas itu dan juga kita tahu gabungan pembangkang masih lagi berlumba untuk cuba menjadi satu barisan. Semua ini dengan tempoh masa yang terhad. Sejauh mana secara realitinya mereka boleh memberi gangguan kepada dominasi UMNO dan Barisan Nasional kerana sejak sayap lagi hanya dibincangkan tentang 2/3 dan menang besar. Seolah-olah survival itu tidak begitu di depan tetapi 2/3 dan menang besar itu yang menjadi tumpuan. Pandangan Prof dalam hal itu. Ya, kerana dirasakan menang besar itu penting dalam perayaan yang akan datang. Dia tidak mahu sekadar melihat mempertahankan apa yang ada. Sekarang ini ada 134 dan memerlukan dalam 14 kursi lagi untuk mencapai 2/3. Dalam konteks ini, kita juga harus melihat bukan sekadar pengundi muda yang dikatakan akan menentukan percaturan. Bagaimana pengundi yang selama ini setia? Adakah akan melakukan undi protes? Adakah pesara misalnya? Adakah guru-guru yang pernah bersama dengan warisan kepimpinan sebelum ini diambil kira kepentingan mereka? Dan untuk menangi 14, dia bukan sekadar tawan tetapi juga retain. Bagaimana untuk kekalkan apa yang ada dan juga untuk menawan yang baru. Jika dibandingkan pilihan raya 2008 dan 2013, Barisan Nasional menang 15 kerusi yang gagal dimenangi pada tahun 2008. Pada tahun 2013, wujud pertukaran kerusi. 15 kerusi baru dimenangi dan kalah kerusi yang telah dimenangi dalam 2008. Bermakna dalam konteks itu kita harus melihat retain regain berdasarkan kepada pelbagai kelompok pengundi, bukan sekadar muda. Ya, calon muda perlu, calon wanita yang berwibawa perlu, tapi ia harus disimbangi dengan mereka yang berpengalaman kerana mereka yang berpengalaman ini mempunyai pengikut akar umbi yang besar. Tetapi terlalu lama juga akan memberikan kesan. Jadi sejauh mana akan diberikan katakan dua penggal cukup berikan ruang dan waktu yang sama pastikan terus bersama dengan parti sebagaimana yang telah Presiden simpulkan tadi. Yang digugur sebagai calon harus menunjukkan kesetiaan kepada parti dan juga calon baru. Retain and regain. Yeah. Satu percaturan yang menarik untuk PRU ke-14. Yeah. Dan itu juga digunakan oleh pihak sebelah sana. Yeah. Ataupun pihak PAS. Kerana mereka tahu mereka sudah tepu untuk berada di kawasan-kawasan bandar dan juga kawasan campuran. Dan mereka perlu melangkaui kawasan ini. Terutamanya di kawasan dominasi UMNO. Dan ini juga yang ditakuti oleh UMNO. Sebab itu, gagasan Islam, gagasan solidariti Melayu diangkat dalam ucapan kali ini. Tetapi pihak sebelah sana melakukan satu kata pun langkah berani ke hadapan, biarpun apa pun orang kata, meletakkan Tun Mahathir dan juga gandingan dengan Dr. Wan Azizah sebagai pimpinan utama untuk Pakatan menuju ke Putrajaya, satu strategi yang boleh kita baca. Mereka bukan melihat orang di bandar, bukan orang muda. Mereka melihat orang dominasi kawasan UMNO, Felda, luar bandar, Sabah dan juga Sarawak. Kerana nostalgia ini begitu dekat dengan kelompok ini. Mereka lebih daripada 40 tahun ke atas. Jadi bagaimana ini juga perlu diambil kira. Kerana UMNO perlu mengekalkan kawasan-kawasan yang mereka kuasai pada PRU 13 dan PRU ke-12. Dalam masa yang sama, perlu melangkau kawasan-kawasan yang hilang. Kawasan campuran dan kawasan terutama di kalangan orang muda. Prof. Kalau kita lihat pada kedudukan pilihan raya 2014, kita harus mengambil kira apa yang berlaku pada tahun 1990, apa yang berlaku pada tahun 1999. 1990, semangat 46 ditubuhkan oleh Tim B dari UMNO, diketuai oleh Tengku Razali Hamzah. Kerana merasakan bahawa dengan adanya pemimpin dari UMNO, mampu untuk memecah belahkan undi. Kedua, 1999, diketuai oleh isteri Anwar Ibrahim selepas beliau dipecat. Sekali lagi diketuai oleh bekas UMNO. Dirasakan dalam tahun 2014, masih memerlukan seorang yang menjadi bekas parti untuk menentukan gerak strateginya dan mampu untuk memenangi mereka yang pernah mengundi
UMNO dahulu. Jadi undi protes itulah yang diharapkan. DAP tahu mereka tidak boleh ketuai. Mereka memerlukan fide yang lain yang mampu untuk ketuai dalam konteks kedudukan kawasan luar bandar. Kawasan bandar, kalau kita perhatikan pada keputusan 2013, majoritinya kepada pembangkang. Dan di sinilah saya rasakan percaturan UMNO dan Barisan Nasional harus melihat perang persepsi tadi bukan sekadar mendekati kumpulan luar bandar, kelas menengah, kelas pemuda bandar. Bagaimanakah mereka itu harus diterjemahkan sokongan dalam bentuk undian? Bukan sekadar menjadi ahli, tapi adakah mereka menjadi orang UMNO? Sekarang menjadi ahli tidak menjadi orang UMNO, tapi kalau menjadi orang UMNO, sekurang-kurangnya mampu untuk mengundi. Jadi dalam konteks ini saya percaya politik mikro dari sudut yang sekecil-kecilnya ini perlu didekati. Dan saya juga percaya ia mampu dilakukan oleh bukan saja kelompok kaum wanita yang selama ini memainkan peranan yang amat signifikan, tapi pemimpin-pemimpin muda. Kerana pemimpin muda merasakan bahawa hanya pemimpin muda yang menjiwai mereka, merasai mereka. Jika sekiranya UMNO dan Barisan Nasional memulakan dengan penampilan calon-calon yang ada kewibawaan itu, bukan saja disukai tapi juga dirasakan mampu menang, tapi ada reputasi credibility. Penanda aras adalah YBKJ. Tak perlu ke mana-mana. Ada seorang penanda aras. Bagaimanakah lebih ramai boleh dilahirkan dari sudut pemimpin pelapis dalam pilihan raya 2014? Itu merupakan game changer sebenarnya. Prof, Zibah meletakkan garis di situ. Prof Azizuddin melihat bagaimana kerana di antara bapa segala pilihan raya ke perasaan untuk menang 23 dan juga untuk menang besar, itu ada julatnya. Di mana pada pandangan Prof sendiri perkara itu. Yang kedua, kalau kita lihat, pertama kali Presiden Barack Obama naik, Republican ketika itu pun meletakkan wakil-wakil muda. Sekurang-kurangnya ada 10 nama lelaki, perempuan daripada Wall Street sampailah kepada mereka yang berada dalam kerajaan. Tetapi ramai kalah. Sama dengan di United Kingdom dalam konservatif. Ekosistem yang dilihat sebagai analisis politik antara sebab mereka tak boleh timbul sendiri, mereka perlu bergerak dengan jaringan lain. Dalam konteks itu, jika dia di tahap survival seperti kita bincangkan sedikit tadi, di mana harus diletakkan imbangan di antara yang mikro, muda, wanita itu dengan perkara yang berasaskan isu tanpa mengira demografi, umur, warna kulit. Kerana politik isu juga dikatakan akan mendominasi PRU 14. Contohnya BRIM. Contohnya adalah seperti isu-isu GST. Walaupun sudah bertahun dan berbulan, tetapi siapa yang berjaya mengolahkannya dalam konteks persepsi paling hebat, maka mereka akan menang itu. Jadi di mana, sebab itu saya nak minta pandangan tadi Prof. Sibah dah letakkan, di mana sebenarnya ucapan dasar ini, adakah melihat UMNO dan Barisan Nasional di tahap survival atau di tahap boleh dapat 2/3, 14, 15, 20 lagi kerusi atau bagaimana? Yalah, Kamaru sentuh tentang apa Barack Obama tadi kan. Barack Obama naik sebagai presiden sebabkan rakyat Amerika dah fed up dengan apa ni konteks politik dan political culture yang ada wujud di Amerika ketika itu. Maksudnya mereka nak something new. Itu datangnya Barack Obama. Dan sebenarnya naiknya Trump juga pun atas dasar itu sebab mereka tak nak elit selama terus memerintah kan, macam Clinton apa Hillary Clinton ya. Okay? Jadi beri peluang kepada apa ni Donald yang Trump baru. Sebab dia bawa satu agenda make up yang baru dalam politik kan. Jadi UMNO sekarang ni kan apa ni dah lama memerintah kan, dan orang dah kenal UMNO kan. Tapi UMNO itu yang saya kata tadi tak boleh statik kan? Dia kena dinamik, dia kena berubah mengikut suasana masyarakat sekarang, perubahan bagaimana dia kena juga berubah kan. Macam sekarang ni majoriti rakyat Malaysia banyaknya muda kan, muda kan? Jadi mereka nak something different yang boleh dibawa oleh UMNO. Mereka tak mau UMNO apa tak mau menolak UMNO kan, sebab dia tahu track record dan apa ni yang apa pentadbiran yang dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional tu ada. Jadi mereka nak kekal. Tapi UMNO kena ada new image yang baru yang boleh merubah dan sesuai dengan keadaan mereka. Jadi itu yang golongan muda sekarang ni mereka nak pimpin baru di ketengah kan. Itu 30% dan sebagainya kan. Saya setuju juga dengan Siva. Dalam konteks apa ni? Dalam konteks PRU nanti kan, dia ada dua perkara yang sangat penting. Walaupun dihalat oleh Presiden UMNO tadi berkaitan dengan apa ni? Berkaitan dengan atas pagar, pengguna atas pagar. Nak memenangi hati atas pagar dan perlu kenali siapa mereka ni dan ini, dan sebenarnya pengguna atas pagar ramainya orang muda kan. Jadi tendensi orang muda untuk mengundi apa untuk memilih calon tu mestilah orang muda. Jadi calonnya itulah kena peer group mereka kan. Tapi yang paling bagi saya lah paling yang harus juga ditakuti ialah
undi protes. Okey. Kalau 2008 itu kan, kenapa apa masa itu pembangkang, masa itu pakatan tak wujud lagi. Ya, pakatan tak wujud lagi, tapi boleh menang banyak kerusi dan menafikan 2/3 dalam BN adalah kerana undi protes. Okey. Jadi dan adakah sekarang ni keadaan begitu berlaku dan sebenarnya pembangkang mahu keadaan itu berlaku? Dan itu sebab dia letak tokoh Tun di situ sebagai ketua pembangkang sebab ada simpati orang lama contohnya kepada Tun. Jadi kalau berlaku yang agak besar, dia akan menjadi masalah kepada UMNO lah. Jadi UMNO kena tackle isu ini dengan serius. Okay. Kita rehat sekali lagi, tapi saya nak lapikkan apa yang Prof. Siva cakap tentang mikro tadi itu. Yeah. Kerana kerap kali Presiden pun cakap tentang pejuang cyber, tapi cyber ini bukan hanya media sosial. Kita tahu Trump 1/3 saja belanjawan yang kempen Clinton ada, tetapi hanya mengikut yang popular analisis di Amerika, daripada 50 negeri dia hanya fokuskan 12 saja heartland. Daripada hanya melihat semua pengguna, dia melihat pengguna yang memakai jenama Amerika, dan daripada melihat semua industri, dia hanya melihat industri yang ditenggelamkan oleh pentadbiran Obama seperti arang batu, automotif dan sebagainya. Jadi selain daripada perang persepsi media sosial, sekarang dah ada data raya, analitik dan sebagainya. Bila Prof cakap mikro tu, ada teknologi untuk memikrokan data sampai psikografi dan demografi setiap pengundi. Kita sedang menyaksikan itu melanda Malaysia. Bagaimana garapan mikro dalam aspek itu kepada kedua Prof selepas ini. Wartawan dan editor di era sekarang kerana saya boleh melihat arus media perdana, saya boleh melihat media sosial, saya boleh melihat semuanya. Dan ada kabar yang cukup hebat bertiup di laman maya bahawa syarikat analisa data yang dipakai oleh kempen Trump kini juga berada di Malaysia. Tapi Prof, kedua Prof lebih mahir tentang perkara ini. Prof Siva dah lama senyum. Dia yang memulakan diskusi tentang mikro. Saya nak pergi kepada aspek itu. Dulu wanita berada di barisan depan tahu setiap isi rumah. Kalau di kawasan saya di Kedah Perlis, semua batas sawah, semua baris rumah mereka tahu. Berada 13, 5 atas pagar, 6 memang UMNO dan BN, 3 pembangkang. Itu semua sudah percaturan. Tapi sekarang data raya, big data memberikan kita kebolehan untuk merentasi ikut demografi, merentasi ikut psikografi dan juga pola-pola pembelian dan sebagainya. Dalam konteks itu, bagaimana nak mengimbangkan mesej makro seperti ucapan dasar Presiden kepada kehendak pribadi seorang pengundi itu berdasarkan ekosistem kawasan pusat mengundi PDM dan sebagainya, Prof. Siva. Demografi dan geografi dah berubah. Bermakna para delegasi yang ada di dalam Dewan ini merupakan pemimpin akar umbi, ketua bahagian, setiausaha, timbalan ketua bahagian. Mereka ini tahu latar belakang pengundi. Kalau dulu kita menggunakan secara manual, pemimpin akar umbi diberikan pengiktirafan dan penghormatan. Kini disebabkan perubahan geografi, demografi, kita bergerak ke arah masyarakat berinformasi teknologi, maka kaedah baru digunakan. Tapi percayalah, dalam konteks ini, yang mahu dilihat hanyalah 71 kerusi. 71 kerusi yang Barisan Nasional menang kalah 10%. Daripada 71 itu, marginal, 71 lah yang akan menentukan. Dan kalau 71 itu yang menang kalah 10%, dilihat secara mendalam, dihalusi dan dipastikan bahawa kesemua isu-isu dalaman diatasi, saya percaya boleh mencapai sasaran. Tapi kesemua itu bergantung sejauh manakah data-data itu diguna dengan sebaik mungkin. Data yang ada profiling tu ada, tapi bacaan tentang ideologi, fahaman politik itu tidak ada dalam itu. Apa yang harus dilakukan adalah pemasaran dan juga branding untuk mendekati. Trump gunakan pemasaran dan juga branding ke arah menjadikan Amerika lebih agung. Dan itu mendekati mereka yang mempunyai sifat nasionalis. Kerana berdasarkan profiling itu, dia tahu jika digunakan pendekatan tersebut, ia mampu mendekati emosi mereka. Dan dalam konteks tadi, kalau kita tengok tadi, bila Perdana Menteri bercakap tentang kita mempunyai suara lantang menentang Amerika ke atas Jerusalem, nampak bagaimana
isu itu digunapakai untuk mendekati kumpulan-kumpulan ini. Apakah itu salah satu elemen yang akan digunakan untuk mendekati agenda Melayu? Karena yang dirasakan pada pilihan rakyat akan datang akan berlaku tsunami Melayu. Okay. Perpecahan kepada lima parti. Okay. PAS, UMNO, PKR, Amanah, PPBM. Bermakna yang menjadi percaturan dalam sini adalah sejauh manakah ahli UMNO tidak melakukan protes, kedua mendekati mereka yang mempunyai pendekatan ke atas agenda tersebut. Jadi kalau profiling tadi di peringkat mikro, PDM ni lengkap. Ya. Ada nama pengundi, nama dan alamat, umur. Jadi itu perlu diperincikan, disaring, digarap nilai itu supaya agenda-agenda yang mendekati kumpulan sasar itu tepat. Masalah selama ini adalah one size does not fit all. Yeah. Digunakan secara umum untuk semua. Jadi bila dah ada ini, jadi dia harus mendekati kumpulan sasar berbeza dengan pendekatan yang berbeza, menggunakan calon, bermula dengan calon. Jenteranya perlu mantap, dilihat sebagai satu pasukan. Bukan lagi UMNO bergerak keseorangan, MCA dengan sendiri, MI6 sendiri, tidak. Bila di dalam pilihan raya, mereka merupakan calon BN, bukannya calon UMNO ataupun calon MIC, gerakan PPP, MCA. Jadi dalam bentuk kesepaduan itu, harus menunjukkan bahawa ini adalah parti future, parti masa depan. Kalau itu dapat ditunjukkan kepada pengundi baru, bukan saja pengundi atas pagar, lagi satu kelompok yang harus didekati adalah yang kali pertama akan mengundi. First time voter. Mereka akan melihat, mereka dah jadi partiless. Mereka tidak punya fahaman politik, tidak terikat. Barangkali pilihan raya akan datang, kita mungkin akan lihat sifat parti ya, yang mungkin tidak mahu keluar. Kerana mereka merasakan itu bentuk protes yang mahu dilakukan. Jadi kesiapsiagaan parti harus mengambil kira pelbagai perkara. Bukan saja melihat kepada amanah presiden sekadar satu amanah, selepas tiga hari, amanah itu harus diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan. Sejauh manakah secara berterusan, 3-4 bulan akan datang, melihat amanah ini merupakan satu tanggungjawab bersama. Prof, apabila kita berkampung di sini, saya sempat bertemu dengan akar umbi UMNO di luar sana. Antara keluhan yang dikemukakan kepada kami lah sebagai wartawan dan editor media, mereka mengatakan ya, UMNO ingin ada winning mentality, penjenamaan dan juga pemasaran politik itu segar dan boleh menembusi dari aspek makronya, mikronya. Tetapi di luar sana, terutama di kawasan Cawangan dan juga bahagian, dahulunya ataupun sekarang ni masih lagi wanita adalah jentera yang paling efektif dan juga paling efisien. Mereka tahu siapa pengundi UMNO, berapa orang dalam keluarga tersebut, berapa orang anak dalam keluarga tersebut yang masih berada di kampung ataupun berada di kawasan PDM, yang berada di luar, terutama di Lembah Kelang ataupun di Singapura dan sebagainya. Tetapi cara pendekatan-pendekatan ini begitu tradisional sifatnya. Tetapi dengan keadaan sekarang menggunakan data analytics, menggunakan segala teknologi profiling yang begitu canggih, begitu tepat, sampai ke tahap boleh menentukan kalau mereka balik ni apa undi yang mereka akan undi di dalam kotak buang undi kepada hari mengundi. Jadi bagaimana itu juga dapat diterjemahkan dalam bentuk tindakan dan modul untuk jentera di bawah sana, kerana mungkin di war room PWTC ini tidak ada masalah, tetapi dengan cawangan yang begitu besar, PDM yang begitu besar dan jentera yang begitu besar, Dr. Azizuddin, adakah UMNO sudah sampai ke tahap itu menerobos comfort zone cara pendekatan-pendekatan lama itu, terutama di kawasan akar umbi ini? Saya rasa UMNO juga sekarang dalam proses untuk penyesuaian ya, data baru sebagainya untuk diterapkan dalam PDM dan sebagainya kan. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, bila kita bercakap tentang jentera, saya rasa jentera UMNO Malaysia Sana adalah jentera terkuatlah berbanding dengan parti-parti lain ya. Dan mereka dan sebenarnya bergerak secara sistematik juga kan. Tapi kalau bercakap tentang data tadi kan, data di dalam kesasar PDM sebagainya, sebenarnya apa ni, inilah wanita ada buat kan. Dan sebenarnya kita pun boleh identify kan, mana household yang apa ni putih, kelabu, hitam sebagainya. Tapi kalau kita tengok di negara barat lah, macam US kan, mereka juga melihat apa sokongan apa ni apa pengundi itu kepada satu parti atau satu calon kan, dia ada pattern dia ya, mengikut isu. Itu sebab kadang-kadang dia buat macam apa heartbeat tu. Dia ada isu, contohnya kalau isu ekonomi dia naik. Lepas tu kalau ini turun kan. Nah, yang itu tak ada lagi di Malaysia. Kita tak pernah terapkan pendekatan yang begitu di Malaysia kan. Tapi kepelbagaian isu tu yang akan menentukan apa pengundi itu nak pilih siapa yang akan mewakili mereka di kawasan-kawasan ya. Tapi saya inilah apa ni, saya melihat bahawa apa ni faktor apa ni contohnya kan, sekiranya UMNO dapat contohnya kan tackle semua isu yang dirasakan yang mereka jiwai, sebab
rakyat Malaysia ni pelbagai, pelbagai kaum dan sebagainya. Ada isu contoh kalau setengah orang mungkin di pantai timur isu agama dominan. Kan? Kalau orang di bandar ada isu ekonomi dominan. Ya. Sebenarnya dan juga profiling boleh dibuat. Profiling sebenarnya selain pada tengok di PDM, kalau melalui media sosial pun boleh dilihat tu. Kalau orang komen-komen apa dalam Facebook dia, akaun dia, kita boleh, kita boleh tahu profiling, profile dia orang yang macam mana, kan? Kritikal dia macam mana, tahap macam mana dan sokongan dia kepada mana. Sebenarnya boleh dibuat. Nah, dan saya rasa ada yang buat mungkin tak komprehensif lagi lah. Sebab dia mengerumi penduduk Malaysia, apa, dekat 30 juta ni agak-agak susah lah nak buat dalam konteks yang lebih luas, kan? Tapi saya rasa boleh dikenapasti sokongan tu ke arah mana, dan dalam masa sama juga saya rasa mungkin apa ni boleh identifikasi siapa yang fans kita ni, undi baru yang baru nak kenal dengan politik apa sebagainya. Saya rasa kalau dah ada dapat diidentifikasikan siapa mereka ni, boleh kita boleh apa UMNO boleh dekati golongan ni. Prof. Zudin dah mula hitam kelabu putih. Saya janji saya simpan tu segmen akhir untuk Prof. Siva. Tapi saya nak pergi dalam sikit lagi tentang apati ni. Mungkin sikap tak mau ambil tahu pasal saya muak dengan semua. Calon ni pun tak, saya tak puas, calon tu pun saya rasa tak akan mewakili saya, parti ni pun okey, parti tu saya tak tahu nak pilih yang mana, saya tak payah keluar. Lama kita perhatikan ini di peringkat universiti dalam majlis perwakilan pelajar. Peratusan undi dulu satu ketika 40% ke 50% paling kuat. Jika itu terjadi di peringkat nasional untuk PRU14, Prof. Siva, apa yang akan kita saksikan? Kerana parti politik boleh melakukan pemasaran politik, tapi akhirnya inertia ataupun gerak tenaga itu perlu datang dari pengundi, daripada pengundi untuk keluar dan mengundi. Barulah pemasaran itu kita boleh lihat laku atau tidak. Peratusan parti ini, apa keberangkalian untuk jadi, dan jika ia terjadi, apakah senarionya, Prof. Siva? Sebelum kita masuk ke parti, kita harus melihat hampir 3.7 juta tidak mendaftar. Okay. Itu sudah menjadi satu indikator. Seolah-olah yang berkelayakan untuk mengundi tidak mendaftar. Seolah-olah dia tak kisah langsung apa yang berlaku, bagi dia yang penting adalah diri aku sendiri. Apa yang berlaku kepada negara, dan merasakan bahawa sesiapa saja menjadi pemimpin akan punya tanggungjawab untuk terus mempertahankan negara bangsa ini, tanpa mengetahui bahawa tanggungjawab ke atas mempertahankan kepentingan negara ini harus dimainkan bermula bersama. Bermula daripada mereka. Mereka menjadi raja. Mereka yang diberikan amanah. Tapi bila sudah punya sifat itu, mereka yang mengundi, mereka yang berkelayakan sekalipun, yang boleh mengundi, mempunyai pilihan sama ada mengundi ataupun tidak. Dan tidak keluar mengundi, kita dah lihat sebelum ini, pada tahun 1999, bila berlaku pemerintahan Anwar Ibrahim, hampir 600-700 ribu pengundi yang berkelayakan tiba-tiba mahu mengundi. Kerana terikat dengan isu itu berlaku, tapi tidak mendaftar. Dan dalam konteks kita, dia tidak boleh menyalahkan SPR bahawa oh, kami tidak dibenarkan kerana takut. Tidak, mereka tidak tahu prosedurnya. Itu dan caranya. Ini, jadi dalam konteks sekarang ini, saya percaya mereka terikat dengan isu-isu semasa. Dan ia boleh berlaku, sifat apati itu boleh berlaku. Barangkali mereka merasakan bahawa peluang sudah diberikan dua penggal kepada satu lagi pihak, masih tidak berubah, tidak menampakkan perubahan. Kenapa kita tidak terus meneruskan tradisi yang sudah ada, yang menampakkan kestabilan. Kedua, mereka juga merasakan bahawa pilihan raya itu bukan satu kewajipan, bukan satu tanggungjawab. Dia boleh melakukan mengikut keselesaan mereka. Informasi yang diterima itu tidak cukup kerana mereka tidak menggunakan elemen-elemen konvensional dulu. Konvensional dulu, kita pergi mendengar ceramah. Sekarang ini mereka mengharapkan informasi kepada mereka. Bila informasi yang tidak sehati, sejiwa dengan mereka itu mengambil keputusan, tidak perlu keluar. Dan saya percaya itu boleh berlaku. Dan jika itu berlaku, selalunya bila peratusan pengundi rendah, itu berpihak berbahasa nasional. Dan jika keadaan itu, saya percaya untuk melihat 2/3 itu tidak mustahil. Dan itu boleh menukar daripada kelabu kepada putih. Dan kelabu di sini kita rujuk kepada kawasan-kawasan yang bahasa nasional menang kalah 10%. Hitam adalah kedudukan yang dimenangi oleh pembangkang. Putih ialah kursi tradisi yang mampu dipertahankan. Jadi dalam konteks ini, kalau kita perhatikan kepada kelabu, saya melihat 71 kursi tadi. Itu yang perlu dimenangi. Dan sama ada Barisan Nasional mampu untuk menang 2/3 atau tidak, bergantung kepada calon jentera persepsi ke atas isu. Ketiga-tiga ini merupakan satu pakej yang perlu ditangani secara bersama. Kita rehat mungkin yang terakhir. Lepas itu, hitam kelabu putih itu saya nak minta ikut negeri, kerana macam Prof. Siva cakap, kita perlu lihat ekosistemnya rencam. Ya. Jadi kalau ucapan dasar ini kita lapiskan atas peta Malaysia,
tentunya kewajaran tindakan dan implementasi itu berbeza mengikut negeri sekurang-kurangnya. Dan kita mula dengan negeri utara lah, kerana kedua-dua tu pakar profesi utama. Winning formula tu. Ya. Yeah. Lepas tu kita garapkan kepada formula selepas sini. Ramuan UMNO 4.0 menghadapi bapa segala pilihan raya. Sejak pukul 8 Esra Awani hari ini, pra ucapan dasar, pasca ucapan dasar, akhirnya, kerana inilah Perhimpunan Agong UMNO terakhir menjelang PRU 14 yang dikatakan sendiri oleh Presiden bapa segala pilihan raya, Prof. Siva, saya ingin terus sahaja. Kalau kita lapiskan ucapan dasar kepada setiap peta negeri dan kita pakai hitam kelabu putih itu, bermula di utara. Utara? Ini memang spot. Tidak, ginilah, saya bagi secara umum dulu lah. Secara umum. Kita melihat secara menyeluruh. Boleh, sila. Saya percaya bahawa Barisan Nasional tidak akan mempunyai kesukaran untuk mempertahankan negeri yang ada. Kecuali barangkali pertembungan yang sengit boleh berlaku di Terengganu dan juga Kedah. Kita harus akur bahawa Kedah merupakan negeri yang mempunyai simpati yang amat besar kepada dua pemimpin. Satu, bekas Perdana Menteri, seorang lagi bekas Menteri Besar. Dan saya percaya jentera UMNO juga akur ini merupakan sesuatu yang perlu mereka atasi. Mereka harus melihat seorang pemimpin alternatif yang lebih baik daripada Datuk Seri Mukhlis Mahathir sebagai calon MB. Jika itu dapat ditampilkan, barangkali kita akan melihat bagaimana kekuatan UMNO di sana boleh digunapakai secara sepenuhnya. UMNO kuat di Kedah, tapi sejauh manakah mampu untuk menangani kedudukan peribumi, khususnya jika Datuk Seri Mukhlis mengetuai strategi atau jentera di Kedah. Perak, saya rasakan perlu berhati-hati kerana majoriti yang ada hanya 2-3 kursi yang saya rasakan formula Datuk Zamri berjaya digunapakan dalam pilihan raya 2013 melakukan pertukaran kursi, melihat signifikasi kedudukan tertentu, bagaimana kursi UMNO diberikan kepada MCA dan MIC, bagaimana kursi MCA dan MIC diambil alih oleh UMNO atas satu faktor bahawa kemenangan Barisan Nasional adalah kemenangan untuk semua. Di Kelantan, saya percaya jika berlaku tiga penjuru, UMNO mampu untuk memberikan persaingan yang sengit. Kerana di sini saya percaya pertembungan di antara Amanah dan PAS boleh menguntungkan UMNO. Di negeri-negeri lain, Negeri Sembilan, saya rasakan kedudukan juga harus berhati-hati. Bagi saya, Johor tetap kubu kuat UMNO. Kerana di situ saya melihat Menteri Besar memainkan peranan yang cukup besar. Institusi Raja-Raja memainkan peranan yang amat penting dalam mempertahankan kedudukan di Johor. Dan sekaligus itu memberikan gambaran bahawa di peringkat persekutuan, bagi saya Barisan Nasional mampu untuk terus menang. Di peringkat negeri, 2/3 macam saya katakan tadi ya, dari analisis yang saya berikan tadi tidak mustahil, bezanya 14 melainkan berlaku pertukaran kerusi daripada apa yang kekal. Barangkali mereka mampu untuk menawan beberapa kerusi baru, tapi sejauh manakah mampu untuk terus pertahankan yang ada. Kesemua ini kembali kepada soal tiga asas persoalan yang saya katakan sebelum kita berhenti tadi. Satu, calon mestilah seorang calon yang mampu mendekati setiap PDM. Bukan sekadar satu kawasan, tapi setiap PDM itu kenal. Jika Azudinlah bertanding di Perak, maka setiap PDM itu harus kenal Azudin. Contohnya lah. Spekulasi. Dia nak pergi Kedah. Kedah tak boleh, dia Perak. Kamu dia. Dua, jentera. Jentera mesti bersedia untuk membantu sesiapa saja calon. Bersediakah jentera untuk bantu seorang ketua bahagian yang digugurkan? Mampukah untuk mengenepikan sifat emosional kepada politik, personaliti kepada politik parti? Personaliti penting, tapi dalam konteks pilihan raya, bagaimana kedua-dua itu diadun bersama? Ketiga, persepsi ke atas isu-isu yang sedang melanda. Saya rasakan bagi saya, di kawasan luar bandar 1MDB bukan lagi satu isu. Isu, tiga isu penting yang perlu ditangani persepsinya adalah kos hari hidup, kedua GST, ketiga penurunan kedudukan mata wang ringgit. Jadi ketiga-tiga itu dapat disimpulkan menggunakan masa yang ada. Saya percaya masa yang ada perlu digunapakai menangani persepsi sebenarnya. Perang ke atas persepsi.
kad laporan sudah diberikan oleh Presiden tadi. Sejauh mana kad laporan itu mampu digunakan? Dikatakan GST 41 bilion digunakan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi negara. Bagaimana para delegasi mampu untuk membawa ke bawah bercakap dengan bahasa mereka? Bukannya menggunakan bahasa bombastik, bahasa yang hanya difahami oleh masyarakat kelas atasan dan menengah, tapi di peringkat akar umbi itu faham bahawa GST itu penting dalam kedudukan hari ini dibandingkan dengan kedudukan negara lain, tapi kemampuan untuk mempengaruhi persepsi itu banyak bergantung kepada apakah sudah membawa perubahan pada kos sara hidup. Calon-calon mempunyai tanggungjawab besar untuk menukar persepsi ini. Jika itu dapat dilakukan, saya percaya secara menyeluruh kita melihat mutasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak, kerusi-kerusi yang boleh ditahankan, perlu dikekalkan, perlu ditawan itu mampu mencari satu formula baru. Saya nak minta undur balik sikit saja ya. Belakang Johor tadi, Pagoh bagaimana? Warnanya? Warnanya saya rasakan kelabu. Kerana sejauh manakah jentera yang ada pada Tan Sri Muhyiddin mampu menangani jentera yang ada pada Barisan Nasional? Guna tenaga, logistiknya, gerak-gerak saraf yang dilakukan. Dan apakah Tan Sri Muhyiddin akan terus kekal di Pagoh atau bertukar kerusi? Kesemua itu merupakan percaturan politik. Kita tidak boleh hanya melihat Pagoh. Lihat juga gerakan DAP. Bagaimana DAP? Kit Siang telah mengubah persepsi, membawa siapa ni, bermula dengan Teo Nei Ching daripada Serdang, kemudian Liu Chiu Tong dibawa. Dilihat ya, dia kuatkan kawasan, kemudian dipindah ke kawasan lain. Apakah strategi yang sama digunakan oleh UMNO dan Barisan Nasional? Jadi bagi Lim Kit Siang, bagi saya lah, DAP maupun Barisan Pembangkang, menang Johor itu seolah-olah menang di peringkat persekutuan. Walaupun kalah di peringkat persekutuan, sekurang-kurangnya jika mampu menang Johor, mereka akan merasakan mereka telah meruntuhkan kedudukan UMNO. Jadi UMNO harus melihat sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden tadi. Bagaimana perasaan jika kucundang ataupun tumpas? Dan apa berlaku di Johor? Dan saya percaya walau apa keadaan sekalipun, dengan prestasi yang ditunjukkan oleh Menteri Besar Datuk Seri Khalid Nordin, ia mampu dipertahankan. Melainkan wujudnya sabotaj dalaman, cah keting secara besar-besaran dalaman, sabotaj ke atas calon, tidak mahu menggerakkan jentera, itu yang boleh melemahkan UMNO dan bukannya faktor lain.